Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin aku El Prana. Kamu pasti tahu kan dengan sebuah game rhythm bernama My Singing Monsters? Game ini sangat populer sejak tahun 2012 silam dan merupakan salah satu game multiplatform terbaik di dunia. Kita bisa memelihara banyak sekali jenis monster yang dapat bernyanyi. Setiap monster memiliki karakter nada yang berbeda-beda, sehingga jika digabungkan, mereka akan membuat sebuah alunan musik dan lagu yang enak untuk didengar. El Prana pernah loh bahas mengenai creepypasta My Singing Monsters terseram. Cobain deh, tap tombol di atas ya untuk nonton videonya, soalnya bikin merinding. Ngomongin soal My Singing Monsters, pernah gak kepikiran? Kira-kira apakah My Singing Monsters ini ada di dunia nyata? Atau semisal My Singing Monsters beneran ada di dunia nyata, bentuknya bakal kayak gimana ya? Karena banyak yang suka dengan My Singing Monsters, kali ini El Prana akan mencoba menunjukkan beberapa video karakter My Singing Monsters versi dunia nyata. Perlu diingat kalau video ini berasal dari channel YouTube My Singing Eyes. Kamu bisa cek video aslinya di kolom deskripsi ya. Terus juga kamu bantu komen di bawah berapa nilai dari masing-masing monster game My Singing Monsters ini. Dari angka 1 sampai 100 ya teman-teman. Monster pertama ada Noggin teman-teman. Gila, itu ada kayak batu gede gitu tapi punya mata dan mulut. Wih, lumayan kelihatan seperti asli sih. Oh my god, ini mamut. Ya ampun, mamutnya serem banget teman-teman, kayak gorila warnanya putih. Astaga teman-teman, ini ada Noggin tapi versi yang rare. Lihat deh, dia tuh kayak golem tapi warnanya emas gitu. Keren banget ya, El Prana kasih nilai 70. Kalau ini rare mamut, tadi kan mamutnya putih, yang ini mamutnya warna biru muda. Ih, kayak serem gitu ya, kayak iblis. Oh my god, epic Noggin. Gila banget, seperti bebatuan lava dong. Golem batuan lava teman-teman, nilainya 100. El Prana suka oh my god, epic mamut warnanya ungu, serem banget. Kayak iblis berbulu ungu gitu teman-teman. Tapi bagus sih. Oh ini Tweedle, imut ya, kayak burung kenari teman-teman. Ya ampun warnanya ungu gitu burung kenarinya. Terus, oh my god, Polbelly. Astaga, seperti ini loh, tumbuhan karnivora. Ada giginya pemakan daging gitu. Kalau yang ini rare Tweedle, warnanya tuh kayak lebih ke kemerahan gitu ya. Bagus sih, El Prana suka. Nilainya 70 teman-teman. Kalau yang ini tuh Jammer. Oh my god, ini kesukaanku, jadinya kayak slime gitu dong. Serem banget slime-nya. Ih, merinding banget. Oh my god, ini rare Potbelly. Dia tuh Potbelly tapi warnanya lebih merah gitu. Bagus sih, El Prana suka. Tapi lebih serem gitu gak sih? Yang ini rare tuh Jammer, tapi warnanya kayak aneh gitu ya. Ih, slime-nya jadi kayak warna hijau, tadi biru teman-teman. Oh my god, epic Tweedle kok. Kok jadi kayak kelelawar gitu? Ih, merinding banget teman-teman. Nilainya 80, soalnya keren. Kalau yang ini epic Potbelly, dia pakai skin kayak naga gitu teman-teman. Kamu kasih nilai berapa? Komen dong di kolom komentar. Ya ampun, merinding banget. Ini ada epic to Jammer. Ih, tapi kayak monster gitu, serem banget ya. Warnanya pink teman-teman. Teman-teman dari video barusan, ayo coba kamu komen di kolom komentar berapa nilai dari masing-masing monster tadi. Lanjut lagi ke video kedua. Oh my god, bagus banget dari Cold Island. Ini Dandido teman-teman, seperti burung merak tapi kayak berbulu-bulu gitu. Terus ini, oh ini Pengo tapi yang versi rare. Bagus ya, seperti suku India. Oh my god, ini rare Dandido. Dia kayak kepalanya ada dua gitu, bagus deh. Apaan nih? Rare Fox? Aku belum tahu nih. Oh, tapi bagus sih. Oh my god, ngakak banget. Burung meraknya itu kepalanya gede banget bulunya, woi. Oke, terus ini apaan nih? Ada Shrub, teman-teman. Oh my god, seperti golem yang ada di hutan. Ini serem banget, teman-teman. Ini Epic Fox juga kayak serem gitu, seperti goblin. Oh my god, ini Penguin. Tapi kayak versi S-nya gitu, serem ya. Oh, oh my god, Shrubnya juga dong. Ini yang versi rare, dia kayak golem gitu. Oh my god, Furkorn, kenapa yang awalnya lucu jadi kayak tua bangka gitu? Ya ampun, ini yang versi biasa teman-teman, Fog yang biasa. Wah, bagus juga sih. Terus ini yang Octopus jadi kayak monster pohon gitu gak sih? Ih, merinding banget. Oh my god, lihat deh si Mau, lucu banget. Astaga, walaupun serem ya. Terus ini ada lagi si Pengo, tapi versi yang aslinya kayak kedinginan gitu pinguinnya. Terus ini ada lagi yang rare Octopus, dia kayak lebih monster gitu gak sih? Oh my god,
yang ini rare mau. Bagus banget seperti tuyul. Ya ampun, iblisnya tuyul gitu. Eh, kok lucu? Furcon tapi yang versi cewek warnanya pink, teman-teman. Terus ini juga ada yang epic mau, teman-teman. Wah, bagus juga. Aku paling suka sih sama yang versi mau. Eh, yang epic Furcon juga tampak kayak serem gitu ya, kayak monster bulu gitu. Ini ada serap juga tapi versi yang epic, teman-teman. Kemudian ini juga ada lagi yang epic tapi yang octopus. Bagus banget, teman-teman. El Perana akan kasih nilai 100 untuk video kedua ini. Kalau nilai dari kamu berapa? Komen dong di kolom komentar. Oke, ada si Kaina. Ih, bagus banget ya. Kayak pohon volcano gitu, teman-teman. Dia jadi kayak berubah kayak iblis gitu loh. Wow, bagus banget armornya. Ini ada Rutitut, teman-teman. Dia seperti golem tapi terbuat dari kayu, matanya hijau. Ini juga bagus, El Perana suka. Oh, ini ada Boskus. Dia kan sebenarnya tapir, tapi kenapa yang di sebelah kanan dia kayak jadi iblis gitu, teman-teman? Iblisnya warna biru, terus ini ada glow. Wow, suaranya merdu. Dia seperti elang berapi-api gitu, teman-teman. Gila, keren banget nih si glow nih. Terus ini ada Royer, tapi yang Boskus. Oh my god, dia jadi iblis, tapi wajahnya warna pink gitu. Kirinya sih bagus, tapi kanannya serem. Terus ini ada Royer Rotitude. Dia juga sama, cuma kayak warnanya lebih coklat kayak daun dan pohon gitu. Ini yang Rare Glow, dia jadi kayak api berwarna biru. Gila banget, elang api biru, teman-teman. Wih, nilainya 100 sih, El Perana suka sama Rare Glow. Ini ada Epic Boskus. Oh my god, ini yang paling serem sih. Ini serem banget, iblisnya warna hitam seperti di neraka. Sebenarnya dia tapir nggak sih? Terus ini ada Kaina, tapi dia versinya lebih berapi-api gitu, teman-teman. Gila, seperti iblis dari neraka dong. Terus ini ada Epic Glow. Oh, ini seperti burung bangkai. Burung pemakan bangkai nggak sih? Tapi kayak lebih berapi-api gitu. Terus ini ada Glow. Oh my god, ini epic banget sih ini armornya si Glow ini. Gila. Eh, ini bukan Glow nggak sih? Itu Kaina, woy. Ah, salah tuh namanya tuh. Terus ini ada Epic Rotitude. Oh my god, dia kayak jadi robot humanoid gitu nggak sih? Monster-monster barusan beneran keren-keren ya, El Perana suka. Yah, karena emang sih My Singing Monsters ini kan lagi terkenal. Jadi, kamu setuju nggak kalau next aku bahas tentang video lucu My Singing Monsters? Kalau kamu setuju El Perana bahas video lucu MSM, ayo dong like dulu video ini sekarang juga. Bantu El Perana sampai tembus 10.000 likes. Kalau udah, langsung deh komen di bawah, aku sudah like. Sekarang kita akan tonton video yang keempat, teman-teman. Ini adalah versi dunia nyata dari Wubox. Cuma El Perana kurang paham mereka berasal dari island mana aja. Kalau kamu tahu, komen ya di bawah beritahu El Perana. Wow, Wubox-nya keren banget. Kayak membeku gitu. Sepertinya ini berasal dari Cold Island. Lihat deh, teman-teman. Gila, ini seperti golem. Bagus banget gitu. Golem es. Kayak ada ibisnya gitu loh. Ya ampun. Suaranya juga asing nih untuk didengar. Oh my god. Kalau ini bawah air, tapi aku gak tahu dari island mana. Yang tahu please komen di bawah. Kalau dia ada di dunia nyata, bentuknya tuh kayak gitu tuh, teman-teman. Gila, ada gelembung-gelembungnya juga dong. Wah, gila, ini bagus banget sih. El Perana suka banget sama yang ini. Oh, dia kayak berkarat gitu. Apakah ini lava island atau fire island? Aku kurang paham. Yang tahu komen di bawah. Ini kayak robot gitu nggak sih versi aslinya? Tapi kayak berapi-api gitu robotnya, kayak berkarat juga. Wah, gila banget sih. Terus ini Gold Island, versi Pulau Emas kah atau Tree Island? Aku kurang paham. Yang tahu bantu El Perana tulis di kolom komentar ya. Ini versi golemnya kayak kayu gitu, teman-teman. Wuboxnya Wubox versi golem kayu. Bagus sih, tapi kayak masih ada yang kurang gitu. Oke. Okay. Oh, Wuboxnya ini kayak DJ gitu ya, ada kayak kaset-kasetnya gitu. Tapi versi aslinya dia kayak seperti ini deh. Kayak asli-asli Mesir gitu gak sih? Style-style orang Mesir gitu gak sih? Terus ini juga, ini versi kayak emas gitu. Oh my god, gila banget Wuboxnya jadi kayak versi emas gitu dong. Astaga, ini bagus banget sih. Suaranya juga okay banget nih, kayak orang-orang lagi nge-DJ, teman-teman. Oke, kita akan lihat Wubox berikutnya kayak gimana. Oh my god, Wuboxnya kayak jadi bisa terbang gitu gak sih? Punya sayap, gila, ini epic banget sih. Aku akan kasih nilai 100. Nilai dari kamu berapa? Tapi aku gak tahu. Komen dong di bawah, ini dari island mana Wuboxnya. Oh my god, ini Wubox campuran Wubox dengan Mahamot. Gila banget, bagus banget, teman-teman.
mampotnya jadi kayak keren gitu, kayak pakai armor. Wah parah sih, Elbernal juga kasih 100 untuk monster gabungan ini teman-teman. Jadi gimana nih menurut kamu teman-teman? Dari setiap karakter monster barusan, menurutmu mana yang paling keren dan nilainya sampai 100? Komen ya di bawah, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topi untuk dibahas di video berikutnya, kamu bisa komen hashtag bahas Elprana atau kirim ke email ax.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa!